Gua pesan. Apa tuh? Waspada namanya WHO Pandemic Treaty yang akan di voting bulan Mei 2024 yang akan datang. Karena ini akan mengancam keselamatan rakyat, dan juga mengancam keselamatan jiwa dari keluarga kita. Kita akan kehilangan semuanya. Catat ini. Dan undang-undang yang akan dipraktekkan nanti melanjutkan daripada perjanjian WHO tersebut sudah siap. Ini undang-undangnya. Ya. Ini undang-undangnya. Saya akan tetap berjuang untuk menjaga untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kita demi bangsa kita kembali bisa menjadi bangsa yang fitrah. Kembali ingat Tuhan, ini mengambil hak kita. Ya, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Saya pikir tadinya itu baru wacana, nggak tahu bulan Mei sudah mau dilaksanakan. Tapi sebelum itu terjadi, ada baiknya kita pun tahu. Jadi biar ada balance dan bisa check and recheck, guys. Dan kita masih punya kesempatan untuk keluar. Kita punya kesempatan kalau rakyat menolak. Karena sudah ada 11 negara yang keluar. Ada yang udah keluar? Sudah 11 menolak WHO Pandemic Treaty ini. Kita masih di dalam? Kita masih di dalam karena kita adalah co-sponsor. Co-sponsor, ngerti gak? Kalau mau bikin event, hidup ini kan kayak event organizer, bos. Selama COVID kan yang main event organizer. Yang disebut satgas-satgas itu kan kerjanya EO. Ada anggaran kerja, gak ada anggaran tidur. Jadi kita konsumen ya? Kita konsumen ya? Kita orang-orang ini konsumen. Kita objek ya? Objek kan? Objek dominasinya. Sama objek yang dieksploitasi. Itulah sistem kapitalis. Orang lemah jadi objek. Hitungan banyaknya penduduk 270 juta hanya jadi pembilang. Angka pembilang.